Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan syuting malam hari ini, kita berdoa bersama dulu untuk kelancaran syuting malam ini supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa dimulai. Amin. Jujur. Jurnalis. Satu. Oke, jurnalis. Ya. Selamat datang di Jurnal Risa. Akhirnya ketemu lagi. Dan sekarang saya lagi di daerah Bandung Utara bersama tim Jurnal Risa akan mendatangi sebuah tempat yang menarik banget untuk kita telusuri. Sebelumnya saya pernah kesini, waktu itu sama Mr. Tukul kalau nggak salah. Tapi belum merasakan yang lebih spektakuler gitu. Makanya saya pengen datang bersama tim jurnalisa, saudara-saudara saya, teman-teman saya untuk lebih tahu apa sih yang waktu itu kita nggak dapat dan sekarang kita dapat di sini. Saya nggak usah sebut tempatnya di mana, kalian hanya cukup nonton, subscribe, dan tungguin kita setiap hari Kamis jam 9 malam. 9 malam ya sekarang. Oke, nanti kita akan jalan ke sana dan ketemu dengan tim yang lain. Selamat datang di Jurnal Risa. Selamat malam Jumat. Sekarang saya udah masuk ke dalam. Ini kayak bangunan yang terbengkalai. Ada halaman, ada pos, ada bangunan di dalamnya. Dan suasananya sangat gelap sampai-sampai saya harus pakai kacamata karena saya rabun masuk ke sini. Dan yang pasti dari tadi di belakang sana udah ada bunyi-bunyian yang mencurigakan, penasaran ada apa di sana. Tapi saya sebelumnya pengen panggil saudara-saudara saya dulu buat gabung di Jurnal Risa malam ini. Ada Angga. Terus ada Niko. Gak enak ya suasananya. Terus ada Bibim, Kakang. Lebih banyak. Ada Riana. Banyakan banget ya. Ada Indi. Dan yang spesial malam ini salah satu orang yang dulunya fasih banget. Saya, angkatannya saya, dia, terus Angga yang awal-awal, nah sebelum yang lain-lain pada akhirnya muncul kemampuannya. Malam ini karena lagi cuti nih, lagi libur, jadi kita bisa ngajak adiknya Angga, namanya Rai. Ini adiknya Angga dan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, kan cowok 3. Cewek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak boleh gitu sama ini kakak aku yang padahal dia gak maksudnya. Jangan bercanda. Angga mungkin bisa ceritain ini tempat apa sih enggak? Saya sebenarnya pengen cerita, tapi anak Lembang lebih ngerti. Anak Lembang. Gimana? Budak Lembang. Ini banget. Ini apaan? Jadi ini tuh dulunya apa ya? Oke, ini adalah sempat jadi hotel dulunya. Gedung itu ada beberapa versi. Ada beberapa versi sih. Karena tapi enggak jadi. Enggak dapat izin karena mengganggu si pemerintah kita. Ketahuan lah gimana jadinya kan. Terus sekarang dikelola sama ITB kalau di sini.
dikelola oleh sebuah institusi mungkin. Iya, institusi pendidikan teknologi Bandung. Jadi bapak. Kedasan. Kita gitu. Sekarang bisa ketawa-ketawa tapi nggak tahu di dalam sana kayak gimana. Dan di tempat ini juga sempat viral di sosmed di mana saya waktu itu masih belum berhijab, masih ikut-ikutan acara di televisi dan mendengar suara perempuan tertawa. Jadi kita lihat seperti apa dan Ray, aku manggilnya Ray ya. Kak Ray. Nanti Kak Ray juga bisa ceritain apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan di sini. Belum bisa. Luar biasa ya, betul. Riri siap. Indi siap. Ready. Iko. Amat senang. banyak umpannya, banyak makanan di sini. Iya, banyak teman-temannya Mamat. Banyak teman-teman. Banyak incaran Mamat. Baiklah, kita masuk ke dalam. Sawios. Mau naon ke dia? Teu cocok anak naon. Kedah anak naon. Gaduh. Apa-apa ini baru masuk. Sudah gimana Rey itu kelihatannya kita aman di sini. Ya perempuan, perempuan semua terus panas sih mendadak panas. Kenapa masuknya harus ke gua Rey? Biar seru kan pembawaan. Datang ka dieu ngan ukur jalan-jalan unggul namu teu rek kumaha ngadek ningalian aya bahasan teu aya enggak sini enggak teu masalah teu bahasa aya teu nanaon kan teu bahasa aya nyante fokus kayak tadi tos amitan. Mau ngomong tos amitan kak sadaya nu aya di dia ente mungkahi di sesepuh kak sadaya sampingnya ada
tadi tebang kan di atas kan. Nomor. Apa? Malah. Ah, belum apa-apa udah tegang nih. Guys, ngapain di situ, guys? Sini baik. Diam baik. Nah, untuk mencairkan suasana, coba saya pengen nanya sama Kang Mamat ini. Kang Mamat, kumaha jadi katingalina ya. Soalnya kalau kemarin-kemarin waktu di tempat-tempat lain, Mamat itu jarang sekali muncul. Dia kayak ah udahlah gitu udah. Lah, di sini dia ikut terus dari tadi pas pertama kita datang. Nyar sepatunya unduhan. Pawai sini. Resep di dia. Tetangnya tembok. Mau agak gelis. Halus nih. Halus. Bisa dibawahi gimana? Tuh, ingat tuh. Ya, sok atuh pang. Lubie tah. Lubie. Oh, iya nya. Jaipong teh gitu nya. Jagoan. Hai. Sini. Sih. Nah, mah eta katingali. Biasanya dia mesti. Tambok nu kieu malah. Mau jelasin enggak? Di. Yeah, I know. Buat yang galeri kan. Bisa ngomong dengan chatting mana aja. Parah kok. Rek ngomong. Kang kasihan. Sian. Mai, siapa dia aja. Nah, ini cicing wae. Cawok nih mungkin. Siapa tuh Pak? Siapa tuh? Baik. Ami Hudang. Oh, di bawah. Jangan nih, waktu lah. Eh, ngomong-ngomong, mau ngomong, kan ada cowok, kumis pasti. Ah, ngomong wah, siap. Ngomong wah, ngomong pun kasih, enggak. Akan tukar bukti. Semangat. Aduh, kira mungkin karena tempat ini terbengkalai terus sudah apa ya? Banyak yang datang ke sini jadinya emang macam-macam dan didominasi oleh perempuan. Yang jelas bikin Mamat Modol happy banget di sini. Tapi selain itu ya, dari tadi juga kayak ngintip di pohon gitu ya. Terus bunyi-bunyian, mungkin tadi yang masuk ke Kang. Itu adalah salah satu yang paling saya nggak suka, alias pocong. Kalau ini ngerasain apa dari tadi? Kunti. Nah, maksudnya kita pindah spot kali ya. Kita coba ini, banyak banget yang datang, sumpah. Kenaun. Binung, eh. Binung. Kita coba sana yuk. Konon katanya, intensitas yang paling banyak di atas. Muka atas. Bisa atas. Tapi bisa yang itu. Jadi belum masuk udah dari atasnya nongol tapi kepalanya ke bawah gitu. Kayak gini. Maksudnya enggak etis gitu ngeliatinnya. Yang biasa-biasa. Kayak gitu kepalanya ke bawah jadi rambutnya tuh kena tangga gitu. Gitu. Itu ya. Seru bayangin. Sepi tapi rame gitu. Penuh. Itu kenapa sih? Kenapa? Keterusan. Kenapa? Kenapa sih? Asak. Kenapa rasanya? Enggak tahu. Ngeliatnya dari sana, dari itu kayak ada yang ngintip, cuman pohon kali diliatin terus. Tapi lama-lama kaki doang yang bisa geraknya lemes tuh. Langsung ini, gini terus sama dipegang, pantat.
Ini masih bisa ketawa-ketawa. Kita coba lihat ke atas sana. Saya sih lebih pengen cari yang punya cerita yang seru buat di-share sama kalian. Biar kalian gak takut sama yang namanya hantu. Yuk ke atas. Kenapa aja sih? Kenapa? Kunawan. 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 Biasanya Rios, tak? Saya juga cuma saya sih, tapi kayaknya semua ngelihat, kita melihat ada tali di situ. Ya. Coba lakuin aja. Jadi intinya kalau di sini ya hantu gitu, maksudnya yang kuntil atau apa, ada cerita yang menarik itu jauh lebih ke dalam sana katanya. You guys berani? Yuk. Daripada di sini mungkin bisa lebih. Ya kamu udah ketawanya udah beda. Ya, ayo makan apa lagi dia? Di mana? Mohon apun teh. Argi mah jantan weh. Dosa sanes kan ya. Tapi kayak enggak enak kan. Kenging, terus saya mah enggak.
Ini bukan Ray. Ini bukan Ray. Kita sudah ada di tepat di depan batu yang saya dapat cerita dari orang sekitar ketika bangunan ini dibangun. Bebatuan itu ada beberapa biji. Ada di sini, terus di belakang. Nah, salah satunya batu yang di belakang kita ini katanya nggak bisa dipindahin. Yang nggak boleh apa kok. Silahkan ceritakan. Bukan bentuk manusia biasa sih sebenarnya. Tinggi gede yang ngejagainnya. Bisa diajak ngobrol. Iya. Bisa aman kan? Secara ya dunia lain lah nyala. Udah dibilang ya memang ada menunggunya sih. Yang ya tinggi banget. Tapi kalau saya lebih ngelihat ini adalah konstruksi yang Tuhan ciptakan supaya nggak longsor. Ya batu ini ada patoknya lah. Mohon ku maha. Oh benar. Kalau resan ke dia sepi. Ayah sepuh yang tenang sakantanan ngobrol. Ku maha sesakalan sepuh. Balak. Mudah kan? Bitu. Terus? Peak. Kita ya lembur gitu. Lama. Oh, kejadian eta jadi rata. Katinggang gitu. Tuh bitu. Ya peak. Langit kan baik. Rata. Kita yuk, maha. Itu biasa dialihkan. Jadi itu. Mudah kan dia? Agung, berarti kalau betah agung. Cerokan. Malah itu bisa kita. Ayah seberang hiji saya tanya. Hiji dipengkar ke ayahnya. Hari ini. Urup malu pak. Nuka tinggal lagi kan iya. Cing itu. Cuma tunggul di gerbang. Kemarin bisa ningali dirinya ke. Rame lah. Obat jalan. Nung ngariungnya paling mana? Pengkar doyenya ke pengkar doy kayak ngajak lu istri kadar itu kayak nginyak sok bay dan anak siun ngayin ngamak di ganun tadi itu barang bawa cena saha sia mau aing kalem ke pengkar kayak nginyak kita ke belakang lagi. Oke kok. Ayo. Kalau tadi cowok-cowok dan cewek-cewek memisahkan diri, menarik di sini. Gak tahu tadi pas udah ada yang masuk terakhir itu, Rey, kayak suasananya beda ya, langsung enak gitu. Tadi kan awal kita ketakutan banget tuh. Pas sekarang udah beda, terus pas jalan tadi ada wangi apa? Oh iya, ya. Pas masuk tuh kayak disambut wangi bunga. Wangi banget. Wangi banget. Dan ya mungkin itu tadi yang dibilang. Coba kalau bilang dulu ya, ada ya, apa sih sambutan atau apa? Bunga, jadi memang kalau tiap syuting jurnal Risa itu memang selalu spontan gitu. Kita cari tempatnya di mana. Okay, go gitu. Jarang yang benar-benar terencana gitu makanya. Dan kenapa tertarik ke sini? Karena tepatnya di bagian ini tadi si saya sama Ray sama-sama lihat gimana? Perempuan-perempuan. Tapi jadul banget gitu. Kayak zaman dulu. Kayak kemben. Iya, rambutnya dicepol. Terus ya hirup pikuk. Tapi enggak sesak ya? Enggak. Cuma ya. Tadi enggak bisa nih. Iya, sok atuh ceritain aja. Kumaha di dieu teh sapungkur. Mun kalau resan di dieu teh tos
nyatos lami ya neng duka lah di Iraha. Mohon. Tapi nya memang di dia teh kabungkur nama. Sapertos naon ya? Desa sanes, gitu. Mohon ai kerajaan mah sanes nya eta mah saya teuing ageung teuing gitu. Sanes ieu mah di panginten di lembur di Sakuriling. Mohon janten nya memang di dia teh engke naon namanya teh urang teh aya masih kan ke kerajaan ayah oh seperti panen gitu panen ayah. Tani sayur-sayuran gitu. Terus pamit nu istrina mah nya pamitos rada ageng anu saya kitunya anu kaanggo mah dicandak ayah nu dicandak kanggo ka kerajaan mohon ka kerajaan kanggo janten ya janten naonnya janten sebatana teh nya sanes emban atuh naonnya janten sigana kitulah nu babantos anu nyayogikeun kanggo mohon kang raja kang tamu-tamu kang go iya keluarga mah gitu. Oh mohon ada di dia nyatos lami memang memang kia nah lu di dia mah menu lami lu di dia ah kepengker ageng gitunya pame dua di payun tadi ya sana ya saya tahu lah benten deh nembe nembe jantan nya benten jadi di payun mah rame nah nu kitu tadi mah nutup paruh gitunya Jantan kepengkar ka dieu mah. Mohon tadi atos panginten aya. Seungitna, nah eta cirina panginten. Oh, wilujeng kitu. Hatur nuhun tos kenging ka dieu ya sanes ngaganggu. Henteu mah hayang silaturahmi ka dieu. Ngartos, ngartos. Benten sarung di payun mah kan nya benten nya jantan asa kumaha gitu. Ai ka dieu mah urang ah mangga wae. Uyos hayang ngadongeng nanaon kitu di dieu hayang. Mohon mangga. Hayang ya hatur nuhun. Beda banget ini cewek-cewek di sini merasa nyaman. Emang mungkin yang diharapkan kalian mungkin cerita-cerita yang serem yang mistis tapi nyatanya di suatu tempat itu tidak hanya yang mistis-mistis saja tapi melainkan ada background tempat yang memang nyatanya seperti tempat ini di depannya terlihat horor mistis ternyata di dalamnya ada rahasia yang kita nggak pernah tahu gitu bahwa di sini ada sebuah desa terus ada sejarah ternyata ada sosok-sosok baik gitu yang malam ini walaupun dingin gelap banget tapi kita merasa terlindungi entah kenapa adem banget beda dengan suasana tadi kunti lah pocong lah tapi nggak tahu deh rame ya kalau ini emang enak. Iya, ini cowok-cowok pada kemana ya? Kalian kemana sih? Enggak. Wui, guys. Guys. Guys, guys. Where are you, guys? Wui, wui, wui. Ini adem banget di sini nih. Enak. Segar. Kunaon? Silahkan. Aduh. Sini tasnya. Kunaon? Iya, di antara perempuan-perempuan tadi ada yang perform bisa nari. Iya, nulang lakina. Puring ya bisa cerna. Oh, oh, iya. Aneh. Oh, jadi yang cewek-cewek tadi bisa nari, ada cowoknya juga sok kumaha. Sok. Yang mintonkeun mangga ingin mempercontohkan. Ipoh mah eleh kunu kita. Aduh. Ah itu nukum sih. Bareng? Enggak. Ayo rek bareng. Mau antunan nukum bisa mah. Ada ayo mah tuh. Keren tuh bisa salah. Ini ada yang mau ikutan perform juga. Uru itu nu kumisan tuh. Enggak. Uri lelaki ya. Di sini mah. Wah. Sok, mamat gitu biasa. Oh, gitu atuh. ini Mamat, teman-teman. Iya. Ada yang bedongna. Oi, lep. Masuk arbu. Oh, yo. Enggak. Kalau keul atuh. Oh, udah capek. Wah, gua sekolah kira jualan deh yuk orang. Sekolah, bos, bos gak sekolah. Ya
Jadi Mamat itu pengen perform, pengen menantang. Ini kan kayak kesenian tradisional Sunda gitu, pencak silat ya. Iya. Ini seni pencak dan kalau ada tampil terus ntar di apa ya? Kayak dilawan pakai gerakan-gerakan lain, tapi Mamat ternyata dia tidak cocok duduk tempat kandang. Di sini. Dia lebih cocok di sana bersama wanita-wanita yang setengah gitu. Telenji. Iya. Ya seru ternyata di sini adem terus enak. Beda dengan suasana di dalam, tapi yang disayangkan adalah teman-teman kecil saya enggak bisa masuk sini. Enggak boleh katanya. Biar bagaimanapun Netherlands tidak boleh masuk ke sini. Mereka nunggu di sebelah sana, digodain sama perempuan-perempuan itu. Hantu jelek. Hantu jelek atau perempuan jelek. Saya penasaran juga enggak yang menggoda ya. Di sini kan kita udah tahu sejarahnya seperti apa. Enak terus tidak seseram yang dibayangkan, bahkan ada sejarah yang bisa kita ceritakan sama kalian. Tapi saya juga penasaran walaupun di sana memang kenyataannya tempatnya horor. Ini teman-teman saya lagi digangguin di sana. Kita ke sana? Yuk. Mangga. Enak tapi wangi banget ya. Enak. Enak banget. Bersih. Wangi nih, wangi lagi. Nah. Kayak Risa. Risa. Risa gitu. Risa, Risa. Risa, tenang. Kalian tidak diculik ini, tidak diculik. Aman di sini. Hanya dicubit. Kita lihat. Sakit. Yuk. Pulang. Pulang. Sakit. Ayo pulang. Mereka jahat. Iya, ayo pulang. Oh, jahat. Pulang. Oh, sakit. Sakit. Oh, Angga. 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 Harunya baru dah menuju amangan. Enggak sasarengan ya taman. William. Bungkai. Di bawah. Peter masih di sana, Peter. Nanti dia. William. Will. Belum, masih ada. Kamu siapa ya? Enggak aku. Iya. Nah,
Perempuan jelek. Ya. Marian tidak takut. Tidak takut. Marian tidak takut. Ya. Dia Peter. Iya, harus ajarin Peter biar enggak takut. Tidak takut, Nay. Tidak takut. Capok kok, ya. Enggak ada yang namanya budak sih, ya. Sok, dilawan ku budak ngecerik. Cengat itu, ah. Sok. Angga, Marian boleh? Boleh. Boleh? Iya. Yeah. Tadi Peter semua iya, nangis. Iya, semua takut. William lari. Baru sekarang Marian lihat William lari. Kamu tidak takut terkena bersembunyi di sebelahku? Sedikit. Oh, sedikit. Oke. Okay. Bagus, tapi depan dia kamu berani ya? Marian mau pulang bersama Angga. Oh iya, oke. Okay. Kita pulang. Iya, kita pulang. Iya, iya. Biar saya bicara dulu. Iya. Ya. Heboh. Boleh. Aduh gila ternyata pas pulang. Ya. Pantes dari tadi kayak denger Risa anak gitu. Muda. Itu kelihatannya kayak ditendangin sama sosok yang gede banget yang mungkin tadi masuk ke Angga. Terus dia kayak dimain-mainin sama perempuan-perempuan jelek katanya. Sebagian yang paling gampang Bendel. Diraih itu cuman si Jansen gitu kan, paling kecil. Lambat. Terus yang lainnya kayak didorong, tendang gitu. Jadi aduh, kasihan banget. Enggak tahu si Marian ini tiba-tiba muncul, mungkin dia dari tadi ngumpet kali ya enggak. Jadi enggak ketahuan. Tidak takut sampai gini. Ini seru sih. Tadi aku ditendang susu. Iya. Gila ini jurnalisa malam ini. Aduh, campur aduk ini kayak permen. Tapi teh, kayak salah aku deh. Kenapa? Jadi aku sebenarnya tahu ceritanya, cuman tadi keburu kepotong. Kenapa? Jadi dulu kata warga ya, ada anak kecil main di sini. Sore-sore belum maghrib. Lagi main. Terus katanya dia mereka ngerasa kayak gempa gede gitu. Mereka pulang lari-larian ke orang tuanya. "Ma, ada gempa," katanya. Pas kata orang tuanya, "Gak ada gempa, gak ada apa-apa." Malamnya, 3 hari setelah kejadian itu mereka sakit. Aku yang lupa bilang tadi. Ya. Oh. Jadi sosok gede itu yang terlihat seperti gempa gitu ya. Ya bisa dibilang mungkin kayak buta gitu ya, gede. Dan itu yang bikin anak-anak itu lari. Dan suka banget mainin anak. Suka banget mainin anak. Gak ngapa-ngapain sebenarnya, cuma nendang. Cuma kan anak sekecil itu kayak ditendang, didorong, ya nangis lah gitu. Dan si cewek yang masuk ke diri ini saya nggak tahu ini. Pengen ditemenin aja dari tadi ribut ya. Dari pas pertama datang udah bolak-balik kayaknya dia. Yang enggak jadi ya. Enggak jadi punya anak, jadi lihat anak kecil terus dia cari temen lah. Intinya sih cari temen. Ini episode kali ini seru. Ada Ray sebagai bintang tamu utama yang banyak membantu kami malam ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan Ray segera pindah ke Bandung. Amin. Jadi bisa ikut jurnal Risa terus. Dia sekarang domisilinya di Jakarta. Tapi next time mungkin kalau misalkan libur atau ya. Cuti, kamu atau bisa gabung lagi. Ke Jakarta ya. Oh iya, atau jurnal ke Jakarta lagi. Ya, itu lebih. Ya. Kalau ya. Gitu, sekian. Bye-bye. Sekian perjalanan jurnal Risa malam ini. Jangan takut sama hal seperti itu, karena yang menakutkan hanya Untuk selamat malam Jumat.